sebanyak mungkin Mas daripada Universitas untuk berkongsi dengan kita berkaitan tajuk pada malam ini ya. Tajuknya berkaitan dengan pakaran beliau, yaitu dari segi usaha Ustaz kita lah nanti berkaitan dengan usaha yang akan beliau usahakan sama dengan dengan kumpulan beliau. Baik, jadi nampak boleh mengangkat masa seperti mana yang tertera di situ. Pada ketika ini adalah ucapan haluan dan selepas ini ceramah perdana. Selepas itu solat isya berjemaah mohon makan dan juga akan diadakan sesi rawatan perubatan Islam insyaAllah. Pada petang tadi pun dah banyak nak buat saya tanya boleh ke kami datang, boleh ke kami berikhtiar merawat insyaAllah. Saya kata cuba insyaAllah. Jadi pada malam ini sebelum kita menjumpa kepada Ustaz, sedikitlah dapat kita kongsikan bersama. Ia datang berceramah bahasa daripada Kampung Air Merah Macam Kelantan. Pada pernah ataupun telah melalui sesi pembelajaran beliau bermula di peringkat tinggi di Kolej Sultan Zainal Abidin di Gusar, Terengganu dan seterusnya melanjutkan pembelajaran di Universiti Al-Azhar Kaherah Mesir dalam bidang bahasa Arab. Dan semasa di sana lah yang saya faham Fadil Ustaz telah mendalami berkaitan dengan ilmu-ilmu perubatan Islam yang sangat kaya, yang sangat memberi manfaat kepada kita yang banyak yang kita belum ketahui. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mempersilakan Fadil Ustaz menyampaikan ceramah perdana beliau yang bertajuk Wahyumu Penawarku Dirimu Penyembuhku. Dengan segala hormat yang dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq anta khairul fatihin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Yang bahagia saudara pengerusi majlis, pengerusi serta tuan kuasa Masjid Kati, Tok Imam, Tok Bila, Tok Pengulu, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni Allah beri kesempatan untuk kita terus hidup, neh. Kita hidup lagi belaka ni, tak ada seorang pun mati. Yang mana kehidupan kita ini adalah rahsia Allah. Bila kita nak mati tak tahu. Berapa ramai jemaah kita yang mari semayang tahun lepas, tahun ni tak ada dah Tuhan ambil. Ramai saya rasa. Tak mustahil jika saya katakan tahun ni pula ada pula 5-6 orang Tuhan ambil. Siapa saya tak tahu. Ne? Jangan tunjuk yang tua itu kerana tua bukan syarat untuk mati. Ne? Jangan tunjuk yang sakit itu kerana sakit bukan syarat untuk mati. Ne? Berapa ramai orang muda mati, berapa ramai orang sihat mati. Jadi nak cerita pada kita pada malam ni, kita hidup belaka lagi. Alhamdulillah. Dan dalam kehidupan yang Allah berikan kepada kita, Allah kurniakan kepada kita satu nikmat yang besar, iaitu kesihatan. Depan saya ni semua sihat belaka. Darah tinggi kecil manis sikit-sikit tu biasalah. Kesimpulannya boleh mari ke masjid. Berapa ramai di saat ni tuan-tuan dan puan-puan berada di hospital Kuala Kangsar sakit. Tambah air kecil pun dalam plastik. Nyawa dengan wire, gas, leluh. Nyawa dengan mesin. Belak tulang dengan besi. Tapi kita semua bebas. Maka sebutlah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita merupakan manusia yang bersyukur. Dalam kesihatan tu pula ada apa pula? Allah kurniakan kepada kita akan kelapangan. Depan saya ni ada masa belakang ni. Berapa ramai di saat ni tuan-tuan duduk di kedai makan.
Berapa ramai di saat ni tuan-tuan berada di pasar malam? Pasar malam cukup laku ni masa ni. Berada di pasar raya. Dan yang paling ramai di saat ini ialah duduk depan TV nak tengok berita pukul 8. Betul atau tidak? Kerana hari ini satu peristiwa yang besar berlaku dalam negara kita. Majlis Raja-Raja bersidang selepas Jumaat tadi daripada pagi lepas Jumaat. Masih-masih nak tengok belakang ni. Bukan nak cerita politik, nak cerita kamu kena tahu apa perkembangan dalam negara. Sebab itu juga akan mempengaruhi kamu suatu hari nanti. Nah, boleh ceramah, tak boleh ceramah kau masjid kau, puan-puan ni kat gini. Itu lu berhati. Dan setakat pukul 7:30 saat ni, saya duduk belak Facebook masa pengurusi duduk cakap saat ni, setakat pukul 7:30 saat ni, 95 dengan 92. Duduk berlomba lah ni. Siapa 92? Nah, 92 adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, 95 adalah Mohyiddin Yassin. Tiga je. Cuma 33 lagi tak bagi jawapan lagi Sabah Sarawak. Tak tahu masuk di mana. Tengoklah nanti, bukan nak cerita politik, nak cerita warna negara kita di saat ini. Ikut mulah nak pakai apa tu masalah kamu. Tapi kena tahu perkembangan dalam negara. Jadi kita nak cerita, kita berada dalam majlis ilmu yang hebat ini, kita adalah bakal mencari pahala Allah. Kita nak bawa masuk kubur nanti. Dan bila kita berada dalam majlis ilmu ni, jangan lupa kita baca satu doa. Kata ulama, siapa baca doa ni dia cepat ingat dan dia lambat lupa. Dan siapa baca doa ni dia tak lupa masa nak mati, dia tak nyanyuk masa nak mati, dia boleh ngucap insya-Allah. Hebat doa ubat ni. Dan dia tidak akan nyanyuk sampai mati insya-Allah. Bacalah doa ni. Letak tangan kanan kat dada kiri, ikut saya baca beramai-ramai. Tarik nafas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah yang mengajarkan kami apa yang kami tidak ketahui. Maha suci Engkau, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi bijaksana. Subhanakala ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Okey, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, biarlah ilmu yang aku belajar ni aku cepat ingat, aku lambat lupa, dan biarlah ilmu ni menjadi bekalan aku di alam kubur nanti ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Niat molek surah Al-Baqarah ayat 32. Surah apa tadi? Ayat berapa? Tolong baca sekali nak dengar. Bismillah. Surah apa? Ayat berapa? Alhamdulillah, ingatlah tu. Sebab apa saya bagi ayat ni pada tuan-tuan dan puan-puan? Sebab di hadapan saya pada malam ni tua-tua belaka dah. Di hadapan saya pada malam ini geng-geng pencen dah kalau kerja kerajaan. Muslimat sebelah kanan saya pada malam ini 100% boleh dikatakan monopoh belaka dah. Nak cerita tua-tua belaka dah. Apabila kita tua, kita dapat satu penyakit yang tidak ada ubat di hospital, namanya lupa dan nyanyuk. Ingat. Penyakit ni bahaya kerana dia berkait dengan ibadat.
Faham? Darah tinggi, cimanis jatuh, kena seteruk, mari surau, semayang dengan mata pun Tuhan kira pahala. Kena nyakit nyanyuk, mayanglah lekok dari-dari pun Tuhan tak kira dah pahala. Eh? Dia kait dengan ibadat ni, nyakit ni. Maka bacalah doa tadi. Sebab apa saya kata di hadapan saya ni tua-tua belaka dah? Kerana saya tengok palanya putih belaka dah, kepala. Tok Iman sendiri pun saya tengok putih belaka, janggut, misal, rambut, semua putih belaka dah. Umur bukan bahagia lama pun 65, betul Tok Iman? Ha, 65, 66, nak masuk 66, betul tak? Ha. Ji, umur berapa? Atas kursi belakang Tok Iman? Alhamdulillah. Tak tua lagi Ji. Ada lagi yang tua pada Haji malam ni. Ji, umur berapa? Yes. 75. Masih buka tender lagi nak cari ni. Kerana manusia ni adalah manusia yang special. Ha, ni seorang pakai piah tu. Belakang baju biru. Umur berapa? Ji, hujung sekali ni. Ha. Ha, kamu yang paling belakang Ji. Umur berapa? Ha. 70. 75. Yes. Nak cari hak angka 8 ni, siapa dia ni? Ji, umur berapa? Yes, 81, jumpa dah. Duduk depan sekali. Dia buat senyap. Eh, apa dia telah terima hakikat dia tua ni? 81. Ada lagi lebih pada dia? 82, 83, angkat tangan. Nak tutup tender dah ni. 81 tahun, Masya Allah. Hidup lagi. Ji, tahniah kamu hidup lagi 81 tahun. Nama apa Ji? Haji Abdul Rahman. Betul. Wahai penduduk-penduduk Kati dan khususnya Jumaah Masjid Kati Kuliah Maghrib pada malam ini, hormatilah manusia ini yang bernama Haji Abdul Rahman, kerana umur kamu belum tentu sampai 81 tahun. Betul atau tidak? Yes. Dia boleh mari duduk depan lagi, bagus. Telinga okey lagi, sebab tu dia duduk depan. Alhamdulillah 81 tahun hidup lagi. Tuhan izinkan. Yes. Nyanyuk dah Ji? Alhamdulillah belum nyanyuk. Bini berapa orang Ji? Satu. Nah, tak kuat lah. 81 tahun Haji Abdul Rahman hidup lagi, bagus. Kerana dialah mencari husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah ni? Husnul khatimah ni ada dua. Belum kita bincang bab penyakit ni, tahu dulu apa itu husnul khatimah. Kerana kamu ni berada dalam penutup hidup belaka dah ni. Sebelum saya cerita husnul khatimah, saya nak banci dulu depan saya pada malam ini. Siapa yang umurnya 60 ke atas, angkat tangan. 60 hingga 70. Tak kat tangan pendek umur. Tengoklah tak percaya. Masya Allah tuan-tuan. Cuba tengok ni. 60 belakang. Angkat tinggi-tinggi. Oh, 60 belakang ni. Oh, Masya Allah. Ramanya 60. Ke atas. Tolong dengar nasihat saya boleh? Wahai manusia yang berada pada usia 60-an dan ke atas. Ketahuilah kamu bahawa kamu dalam perhatian malikil maut. Kerana ramai manusia yang umurnya tewas pada usia ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku tak panjang, di antara 60 hingga 70 je. Berapa ramai malam ni 90% warga ini. Beringat, kerana atas dahimu ada cop yang tertulis dalam pemerhatian malikil maut. Neh. Umur 62 lah kena jatuh sumbat. Umur 64 lah kena stroke mengejut. Umur 66 lah cuci buah pinggang. Ni pada usia 60-an ni macam-macam kemungkinan boleh berlaku. Dan saya ucap tahniah pada usia manusia yang berumur 70 ke atas. Angkat tangan, 70 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 80 ke atas. Just satu, kadang-kadang, jarang-jarang kata Piramli. Seorang ni je. Tolong dengar nasihat saya. Wahai manusia yang berada pada 70-an dan ke atas, ketahuilah kamu bahawa kamu sudah mendapat bonus daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Faham? Kamu sudah melepasi umur 71 dan seterusnya. Ingat kata ulama, manusia apabila lepas umur 70, umurnya panjang. Belum 70 tu dia banyak-banyak beronak, kata orang Kelantan. Lepas 70 dia boleh pergi dah 94 tahun. Tak ada masalah. Kalau lepas 60, 70 ada 5 orang. 80 just seorang ni je ada. Hormatilah. Jadi kita berbalik pada husnul khatimah tadi apa? Kata ulama, husnul khatimah ini ada dua. Tulu ingat molek. Yang pertama kata ulama, husnul khatimah ini ialah kamu makin tua makin baik. Makin tua makin rajin mari masjid, makin tua makin rajin mari majlis ilmu. Inilah manusia yang terbaik. Yang kedua apa? Yang kedua, husnul khatimah ni kamu mati pada tempat, hari dan boleh mengucap dua kalimah syahadah. Mati tempat baik. Mati hari Jumaat bulan puasa. Mati boleh mengucap dua kalimah syahadah. Ni husnul khatimah yang satu lagi. Yang pertama apa tadi? Kamu makin tua makin baik. Tuan-tuan, di hadapan saya ni saya tahu masa mudanya ramai yang fail. Betul atau tidak? Jangan kata kamu nak mari semayang Jumaat 5 waktu di Masjid Katib ini. Masa muda dulu kamu semayang 5 waktu pun tak berapa cukup. No, masa jahiliah dulu bukan lah ni. Dan berapa ramai yang ada di hadapan saya ni, jangan kata semayang 5 waktu puasa bulan Ramadan pun kadang-kadang saja. Betul tak? Tak apa tu masa mudamu. Hari tua kamu mari ke masjid. Karena kamu mencari husnul khatimah insya-Allah. Muslimat sebelah kanan saya. Saya nak tanya pada malam ni boleh? Boleh tak? Malam ni ya saya nampak pakai tudung labuh, pakai kain kano, kain semayang comel belakang. Cuba kamu tengok masa jahiliah kamu, masa muda dulu kamu sekolah Melayu, ada kamu pakai tudung? Tolong jawab. Yes, tahun 60-an 70-an di sekolah Melayu ada kamu pakai tudung? Dah lah tak pakai tudung, pakai apa masa tu? Skirt. Dia bagi tahu bukan saya, skirt. Yes. Nah, suami kamu sebelah ni berkenan kat kamu dulu sebab tengok skirt tu lah. Tahun 70-an lah ni sampai 40 cucu. Tu masa jahiliah punya cerita. Tak apa, lepas biar dia berlalu. Masa tua ni mari cari Tuhan di masjid. InsyaAllah kamu akan mendapat husnul khatimah. Nak tiru siapa? Nak tiru Sayyidina Anas, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana jahiliahnya? Tuan-tuan tahulah, apabila masuk Islam mengucap dua kalimah syahadah, berpindah dengan Rasulullah ke Madinah, makamnya pun sebelah makam Rasulullah. Hebat manusia ni. Jadi marilah sama-sama kita baca doa yang kedua. Kata ulama, siapa baca doa ni dia akan mendapat husnul khatimah. Letak tangan kanan kat dada kiri, ikut saya baca. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اختم لنا بالإسلام وبالإيمان وبحسن الخاتمة يا الله يا Tuhan kami. Sudahilah hidup kami dengan sebaik-baik kesudahan. Jangan engkau akhiri hidup kami, ya Allah, dengan seburuk-buruk, dengan sejahat-jahat pengakhiran. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami
dengan kami beragama Islam, dengan iman yang penuh di dada, dan matikanlah kami, temuilah ajal kami dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, jadilah aku makin tua makin baik, ya Allah. Makin tua makin rajin beribadah, makin tua makin rajin mari dalam majlis ilmu, dan jangan jadikan aku, ya Allah, makin tua makin malas untuk beribadah, dan matikanlah aku suatu hari nanti dengan lidahku boleh mengucap dua kalimah syahadah dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Tubat untuk mendapat husnul khatimah. Tu iman duk baca semua doa ni, maka aminkanlah insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi saya ulang bahawa di hadapan saya ni tua-tua belaka dah. Apabila kita makin tua dan makin tua, maka kita makin tak sihat dah. Kita makin banyak penyakit dah kalau dan tua. Kita makin lupa dah. Jasad kita pun dah makin lemah dah. Mata dah mula kelabu. Telinga dah mula tak berapa dengar. Gigi dah mula cabut. Rambut dah mula uban. Lutut dah mula sakit apabila tiba hari tua. Sekali lagi saya ulang bahawa kita apabila tiba menjelang hari tua, maka kita makin lemah. Tak ada orang makin tua makin kuat. Wahai orang tua-tua, kamu tahulah bagaimana kamu hebatnya kamu masa muda dulu. Tapi apabila tiba hari tua, kamu tahu betapa banyak hilang kekuatanmu. Betapa banyak hilang pandanganmu, betapa banyak hilang pendengaran kamu, betapa banyak hilang kekuatan lutut kamu apabila tiba pada hari tua. Dan saya nak tanya depan saya pada malam ini, siapa yang pernah masuk hospital, angkat tangan. Masuk hospital tinggi-tinggi, tak angkat tangan masuk pula. Muslimat, Muslimat, tak beranak kau? Yang kamu tak beranak kau? Lepas tu beranak, angkatlah tangan masuk hospital dah tu. Jatuh. Dan komando belakang ni. Wahai manusia yang sudah masuk hospital, dengar nasihat saya ni. Syukurlah kamu kepada Allah. Kerana Allah telah memasukkan kamu satu ketika dulu di tempat orang mati. Hospital ni tempat orang mati. Tiba-tiba kamu keluar balik. Bila kamu keluar hospital, mari cari Allah di masjid dalam majlis ilmu, mari di taman syurga ni, kamulah mencari husnul khatimah. Dan ada di depan saya yang telah buat bypass bedah jantung, bedah dada. Satu, masya Allah ji, hidup lagi. Bila buat ji? Berapa tahun dah? Tu, buat di IJN. Tuan-tuan, tahniah saya ucapkan kamu, kepada kamu, kerana kamu telah mati kali pertama. Ingat, bedah jatuh ni mati dah asalnya. Jangan kata bedah jatuh, tidur tu mati. Tiba-tiba kamu hidup balik lepas jahit, boleh nyawa pula, maka kamu mari ke masjid. Maka kamulah usia 75 mencari husnul khatimah insyaAllah. Dan saya nak tanya di hadapan saya pada malam ini, siapa yang ada penyakit? Angkat tangan. Saya tak tanya sakit apa, ada penyakit. Tak angkat tangan makin sakit. Saya tu bomo, saya tanya ni. Oh ramai ada penyakit jatuh.
dan saya nak tanya sepatah, seronok tak sakit? Ada jawab seronok? Kalau jawab seronok, kamu lebih pada orang gila. Dah, orang gila tak seronok sakit. Dan tuan, yes, apabila dinamakan manusia, maka dia tidak sunyi daripada penyakit. Apabila dinamakan manusia, dia tidak sunyi daripada penyakit. Dan penyakit manusia ni ada dua. Yang pertama penyakit jasmani, yang kedua penyakit rohani. Ha. Neh, biasalah saya ceramah tuan-tuan di mana pun macam inilah mic. Neh, saya ceramah di masjid mana, kalau bab perubatan Islam, kalau bab jin iblis, iblis kaca peka ni. Iblis ganggu ni. Belum ni tak ada masalah pun, tak ada. Malah ni ada masalah. Apa dia ganggu? Ha, ni yang ketiga dah ni. Oh, ngiling pun. Pani hon ni pula pun saya ada yang kepak pula. Saya kata bila dinamakan manusia, dia ada dua jenis penyakit. Yang pertama jasmani, yang kedua rohani. Tolong faham hon ni, malam ni patut boleh balik lah. Apa itu penyakit jasmani? Darah tinggi, kecil manis, jantung, batu karang, gout, stroke, buah pinggang, mata selaput, kelabu, lutut sakit. Ni semua penyakit jasmani. Don't worry, hospital Kuala Kangsar ada ubat sana pergi ambil, tak ada masalah. Kalau kamu darah tinggi, tak payah doktor suruh telan ubat sebiji sehari. Maka kamu telan ubat tu daripada muda, kamu akan stabil darah kamu. Kalau kamu kecil manis tinggi sangat, tak payah doktor bagi insulin, jarum, cocok kot pusat sendiri, turun kecil manis. Kalau kamu sakit lutut, tak payah pergi hospital, dia cocok masuk gel, boleh jalan lipat elok lutut. Kalau mata kamu kelabu, dia buang selaput, cerah mata. Itu penyakit jasmani punya cerita. Tapi jangan lupa, kamu ada satu penyakit yang lebih hebat lagi, namanya penyakit rohani. Apa dia penyakit rohani ni? Hasad, dengki, marah, tak boleh nak sabar, kedekut, dengar azam buat tak reti, orang semayang jemaah tak nak mari. Ha? Saka, seher, santau. Oh ni tak ada ubat di hospital ni. Ubatnya duduk dalam masjid, ubatnya duduk dalam majlis ilmu. Marilah, kerana majlis ilmu ni adalah hospital rohani. Sebab tu orang mari masjid ni orang baik-baik. Neh? Kalau kamu nak berkawan, kata ulama, kamu carilah kawan kamu yang sentiasa ke masjid bersama kamu. Kerana orang ni mudah kira bicara. Orang ni mudah bahasa, kata ulama. Neh? Kalau tak mari masjid ni, nak kira payah. Nak kira payah. Minta jalan sedepa ya nak lalu, tak bui. Bapa dia tak nampak akhirat dalam kubur tu. Tapi orang mari masjid, minta sedepa, dia bagi tiga depa ambil ya. Sedepa dia kata mana boleh lalu kereta. Biar boleh lalu lori, aku nak pahala. Tiga depa dia bagi. Bapa sebab dia kaki masjid, dia nampak pahala. Jadi nak cerita pada malam ni pada tuan-tuan dan puan-puan, penyakit jasmani dan penyakit rohani, Allah buat turun satu ubat yang hebat daripada langit, namanya Al-Quran. Di dalam tu ada ayat-ayat penyembuh untuk penyakit jasmani dan rohani. Ubat ni tak bahaya. Ubat yang kamu telan, ubat hospital tu bahaya. Satu hari nanti apabila banyak sangat kamu makan ubat, buah pinggang kamu akan rosak. Cuci buah pinggang 4 jam sehari, 4 kali seminggu, beringat. Tapi baca ayat Quran kena cuci buah pinggang tak? Dah, dia jadi pahala bawa masuk kubur. Ya, ni saya nak ajar malam ni. Sebelum tu saya nak tanya, siapa dah start makan ubat darah tinggi? Satu hari sebiji, angkat tangan. Dah start makan. Satu, oh, ramah set-set darah tinggi, angkat tinggi-tinggi. Oh, ramah ni mesin dia lisih menunggu kamu ni duduk. Jatuh tangan. Siapa yang dah makan ubat sebiji sehari dah lebih 10 tahun? Angkat tangan. Lebih dah 10 tahun. Satu. Masya Allah, lebih 10 tahun. Eh? Insya Allah panjang umur je. Sempat selamat lagi baca ayat ni. Insya Allah boleh tinggal ubat. Yakinlah dengan Al-Quran. Eh? Ayat saya nak ijazah ni, orang cuci buah pinggang, tutup balik, berhenti, buang mesin. Apa dia yakin dengan kalam Allah? Cuma nak banci dulu ni.
Saya baca penyakit jasmani dulu. Siapa ada kencing manis, tolong angkat tangan. Kencing manis. Oh, ramai kencing manis ni, jatuh. Siapa sakit lutut, angkat tangan. Oh, dia tu daripada tadi lagi angkat tangan. Kencing manis, darah tinggi, sakit. Dia belakang ada, tak apa, angkat dulu. Nak bagi ubat ni, ne? Markah penuh dia ni, ne? Jatuh. Lagi, siapa ada gaul, angkat tangan. Yes, 1, 2, 3. Duduk dekat-dekat 3 orang. Pandai dia duduk set-set gaul atas kerusi VIP tu, ne? Yes. Wahai orang yang kena penyakit gaul, berhati-hatilah kamu, kerana kamu bakal menunggu mesin dialisis. Na'udzubillah. Sebab apa? Jika kamu sentiasa makan ubat tahan sakit. Duduk sakit, makan ubat tahan sakit. Makan, makan dan makan. Lama-lama buah pinggang kamu pun dimakan oleh mesin dialisis. Itu yang bahaya. Dan saya nak tanya lagi depan saya pada malam ni. Siapa matanya kelabu, tolong angkat tangan. Mata kabur. Oh, pakai spek tak angkat tangan. Tak tahulah lagu mana cerita. Dan nak nipu pun biar pandai nampak tak ada agak. Angkat tangan. Jatuh. Oh. Ramai yang mata kelabu. Tu penyakit jasmani nama dia. Ubatnya duduk dalam Quran. Saya nak bagi lepas ni, dengar dulu. Penyakit jasmani, rohani pula saya nak tanya. Siapa dalam tubuh badan dia ada hasad dengki, tolong angkat tangan. Ya, kamu ni tok wali lah, tak ada hasad dengki ni, ada? Tak ada, alhamdulillah, baguslah. Siapa ada penyakit riak takabur, angkat tangan. Yes, tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab tak ada doktor yang bagi tahu kamu munyakit takabur, munyakit hasad dengki, munyakit malas kereku. Tak ada doktor tu, tok bomo bab tu tak ada. Sebab yang kamu angkat darah tinggi, kencing manis, jantung ni sebab apa? Sebab hospital kamu kata penyakit tu. Oh, ni ada dok orang kata kamu tak ada. Sebab tu kamu makin hari makin riak, makin hari makin berdeki, makin hari makin payah mari masjid ni, sebab kamu tak kenal penyakit yang ada dalam tubuh badan kamu. Sebab tak ada doktor yang bagi tahu penyakit ni. Betul tak? Nah. Yang paling bahaya penyakit jasmani ni apa? Yang paling bahaya ialah penyakit barah. Barah usus tuan-tuan tak lama. Barah hati 2 minggu je hidup. Kebiasaannya. Tu jasmani. Penyakit barah rohani apa? Penyakit barah rohani yang paling bahaya ialah jahil. Jahil tu penyakit barah bahaya tu. Nak cepat-cepat mari berubat mana? Ni masjid, majlis ilmu, marilah. Dah tak ada orang bagi tahu kamu barah tahap 4 rohani. Sebab tu kamu buat tak erti lah di rumah. Mari berubat sini. Terutamanya penyakit yang kita tak nampak, yang menyebabkan kita nak mati suatu hari nanti, susah nak ngucap. Penyakit ni dia panggil saka baka ni. Orang kati tahulah. Saka ni apa? Tok nenek dulu ajar ilmu muambil salin, tiba-tiba dia mati. Kamu pun nak mati susah, tok kamu dulu sampai kena buka bumbung nak mati susah. Saya takut orang ni. Azan ke terus tok imam? Terus, bagus. Dan saya nak tanyalah depan saya malam ni, siapa ada saka tu, lu angkat tangan. Nak mu tengok aku, aku tengok mu tu dulu ada dak saka. Tak ada, alhamdulillah. Betul kau ni tak ada saka ni. Dan siapa ada harta pusaka, angkat tangan. Ha. Ni orang berebut ramai ni. Apa saka-saka ni? Tak apalah, saya tak cerita pasal darah tinggi, cimani, hospital Kuala Kangsar ada. Saya nak cerita bab saka ni sebab tak ada hospital nak berubat. Bab ni saya takut kamu nak mati lagi. Payah nak ngucap jin iblis mari pegang lidah. Nak ngucap sampai sudah tak boleh. Ha, tu tabung berjalan tu ubat tu. Tu ubat tu. Bukan saya kata, Rasulullah kata apa? Tadawu mardakum bisadaqah. Ubati penyakitmu dengan sedekah tu. Tabung ubat bubuh dalam tu. Beli ubat tu, melekat ke ubat apa ni. Kesembuhan antibiotik. Nah, mudah-mudahan kita lancarkan tabung malam ni. Bukan untuk saya tu, untuk masjid. Bayar api, air, aircon, mudah-mudahan. Yang paling terambuh dalam tabung tu ubat apa?
Orang ambil duit buh dalam tabung, makin besar duit makin jadi ubat tu. Ubat apa? Siapa boleh jawab? Ubat kedekut. Nah. Kok buh dalam tabung tu ubat kedekut tu. Nak nyembuh nyakit tu tu tung ubat bubuh. Nah, memang sayang masa ambil, tapi bubuh tu melekat kata berani mu bubuh. Dan ingat wahai orang yang bersedekah, setiap pagi melekat berdoa kepada orang yang bersedekah walaupun 10 sen dia kata apa? Ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah rezeki orang ni esok. Hadis sahih ni. Oh mana kerikut nak tarik tak jadi babu tadi? Melekat berdoa apa? Ya Allah ya Tuhanku, celaka hamba-Mu ini ya Allah. Miskinkan dia ya Allah. Melekat berdoa, bukan saya berdoa tu, boleh tabung tu. Neh, makin main-main. Dan nak cam orang ada saka ni mudah saja. Neh, nak cam orang ada saka ni mudah saja. Masa saya ceramah dia tidur, tu lu tangkap orang ni. Neh, bukan kata kat pokcik belakang tu, dok masjid lain. Apa itu saka? Saka ni perjanjian yang tok nenek kamu dulu berjanji dengan jin iblis. Orang tua-tua dulu dia ambil jin iblis ni buat kawan. Untuk apa? Nak kuat. Orang zaman dulu tak ada ubat kuat. Mari buka tanah kat Kati ni 20 hektar tahun 40-an dulu dengan parang kapok je. Pokok balok sama besar dengan tiang masjid ni dia tebah-tebang jadi padang bola. Bukan ada eskavator masa tu, bukan ada kes. Kuat dia mari di mana? Jin lah tu. Ataupun untuk mendapatkan perubatan. Orang zaman dulu sakit dia tak pergi hospital, dia pergi motor bomo dulu, betul tak? Eh, mambang Kati, mambang lubuk merbau, mambang pandan rengah, dia kata. Marilah bersama-sama aku, pok cik mak ni sakit, tolong dia. Karena kamu maha berkuasa. Ha, habislah. Ni orang tua-tua dulu ni. Ataupun untuk perbidanan. Orang zaman dulu nak beranak, dia tak beranak di hospital, dia beranak di rumah untuk bidan lah masa tu. Betul tak? Ha. Orang mana umur 60 lebih angkat tangan depan saya tadi, semua mereka kebanyakannya beranak di rumah. Betul tak, Ji? Beranak di rumah. Betul, Ji? Mana kamu ingat? Siapa cerita? Mak cerita. Ne? Hidup pun. Ataupun untuk mendapat kecantikan. Orang zaman dulu nak comel, dia tak pakai bedak, dia baca isyarat tubuh orang tua-tua dulu, baca di cermin, berseri-seri, tepek bedak sejuk walaupun macam hantu kat limau nampak comel pada masa tu, bubuh susuk. Dengan syarat-syarat yang tertentu, biasanya 7 keturunan. Tujuh keturunan, lamanya 7 keturunan ni berapa ratus tahun. Tok Imam nama apa? Bin? Abdul Ghani bin? Haji Ahmad bin? Tanda-tanda ada saka tu Tok Imam. Haji Ahmad bin? Awang kecil, jangan rekod tu Iman. Awang kecil bing. Tu ingat. Ya, yeah, pak banyak dah tu. Banyak dah tu pak tu, ingat tu. Dek nama apa? Ahnaf bin. Azman bin. Basarudin bin. Ha, tak ingat dah tuan-tuan. Jangan kata dia pak Tok Imam. Kamu sendiri pun berapa orang kamu ingat keturunan kamu. Kamu mendabik diri kamu tak ada saka. Tok nenek kamu, kamu tak kenal. Hanya 3-4 orang je. Saya takut tok nenek yang kamu tak ingat nama, hok tu ada saka dulu. Tapi tak apa. Saka ni boleh tahu ada tak ada kerana dia ada tanda-tanda dia. Betapa adilnya Allah Subhanahu Wa Taala membuat sesuatu atas muka dunia ni dia tak berlaku kecuali ada tanda-tanda. Faham? Orang cimani dia ada tanda-tanda cimani. Tuhan suruh kontrol makan dah tu. Orang darah tinggi ada tanda-tanda darah tinggi. Nak hujan ada tanda-tanda hujan. Nak kiamat ada tanda-tanda kiamat. Orang perempuan nak beranak ada tanda-tanda nak beranak. Dia tak tubik macam kucing terus, dia ada tanda-tanda. Apa dia tanda-tanda nak bersalin orang perempuan? Yang pertama, ha. Kau tak beranak belakang, ha. Yang pertama, sakit perut. Yang kedua, sakit pinggang. Yang ketiga,
Oh, turun air saya dengar. Ni bukan kerjaan duduk diam. Saya tanya orang no. Oh, turun air dia kata sana. Lagi. Tanda-tanda nak bersalin. Orang yang ada saka pun dia ada tanda-tanda dia. Tulu dengar molek kalau ada tunggu malam ni kita pakat buang. Baca ayat Quran insyaAllah. Saya takut satu je. Saya takut mu mati payah nak ngucap. Walaupun kamu seorang imam yang hebat masih hidup, nak mati belum tentu boleh ngucap. Nah, ingat. Tanda yang pertama apa? Masa jaga, iaitu kamu ada penyakit pergi hospital, doktor suruh balik. Dia kata kamu tak ada penyakit sihat. Doktor kata kamu balik berubat kampung. Ha, maka rumitlah hidup kamu. Faham tak ni? Yang kedua, bangun tidur pada waktu pagi ada kesan cakar pada tubuh atau belakang macam kucing cakar darah semua pagi-pagi. Tanya suami, bang, mu cakar aku dah semalam. Suami kata, aku kucing manis cocok kok pusat, tak ada masa dah nak pegang mu. Neh? Suami kata, aku tidur saja 2 tahun dah tak usik mu. Neh? Bangun tidur pada waktu pagi ada kesan-kesan lebam pada tubuh. Ha, ni orang puan ramai ni, kat betis, kat lengan. Ada lebam-lebam. Neh? Tapi kalau lebam kat leher, tanya orang sebelah dulu, jangan tuduh jin, kesian kat jin. Lagi, orang yang ada saka ni juga, dia sentiasa sakit atas belakang. Neh? Panggil orang nguru, sedawa. Orang yang kena uruk tu sedawa. Tukang uruk pun sedawa juga. Dua-dua ada saka belakang tu. Lagi, orang yang ada saka ni juga rumah dia nampak kelibat kat tangga, kat bilik air, kat store. Anak cucu daripada Kuala Lumpur balik tak boleh duduk menangis. Tunjuk pocong sini, tunjuk atu buku belah ni. Takut anak cucu kamu balik rumah kamu beringat. Lagi, orang yang ada saka ni dia berdebar tanpa sebab, nervous. Ha. Tu tanda-tanda masa jaga, tanda masa tidur apa? Susah tidur pada waktu malam. Tidur malam mimpi jatuh tempat tinggi terkejut. Tidur malam mimpi orang yang telah mati balik bagi sesuatu pada kita. Tidur malam mimpi dipatuk ular. Confirm kalau mimpi dipatuk ular. Tapi muslimat seronok mimpi patuk ular. Sebab apa? Tok kata apa dulu? Oh, masuk pinang-pinang apa? Umur 70 dah. Neh? Siapa nak pinang kamu? Umur 70 dah. Neh? Lagi, orang yang ada saka ni juga, tuan-tuan dan puan-puan, dia bermimpi suatu suasana di rumah dia duduk masa kecil dulu. Rumah tu tak ada dah lah ni, tahun 50-an, 60-an kamu duduk, rumah tu semua dah hilang. Tapi mari balik suasana kamu kecil bermain-main di kawasan rumah itu, faham? Ha, beringat. Lagi, orang yang ada saka confirm. Sekiranya kamu bermimpi sentiasa menyusui budak kecil sampai kenyang, tolong tunggu lepas ni. Tidak membelah saka, susah nak mati. Kalau ada lah, kalau tak ada balik lah. Lagi, orang yang ada saka ni juga, tuan-tuan dan puan-puan, dia sentiasa bermimpi sesak jalan sampai menangis dalam tidur. Tak jumpa cari jalan keluar, sama ada di bandar ataupun dalam hutan. Tu tanda-tanda dia. Bagaimana saka boleh berpindah? Kepada mana-mana anak cucu yang ada mengambil apa-apa jampi daripada si mati masa dia hidup dulu. Faham? Tuk kamu dulu orang comel, orang kuat. Tuk bomo, tuk bidan. Belum tuk kamu mati, musalin ilmu-ilmu dia tu. Dia mati, jin tu akan cari kamu. Beringat. Yang kedua, dia saka juga boleh berpindah kepada mana-mana anak cucu yang tinggal bersama si mati masa dia hidup dulu. Kamu duduk dengan tuk. Ha. Tuk kamu tuk bomo dulu, maka jin tu akan cari kamu. Walaupun kamu duduk di Kuala Lumpur, ingat. Yang ketiga, saka boleh berpindah kepada mana-mana anak cucu yang ada menyimpan mana-mana barang peninggalan si mati. Ha. Orang lelaki kerih, lembing, tombok, pedang. Orang perempuan rantai, gelang, subang. Ingat, maka itu adalah tanda-tanda saka. Jadi, apa kesan dan akibat orang yang ada saka ni kalau tak buang? Yang pertama, dia makin tua, makin malas buat ibadat. Yang kedua, dia makin tua, makin cepat nyanyuk.
Umur 60 tak tahu dah rakaat mana semayang. Cucu mari ambil di masjid, tak tahu jalan balik, sedangkan rumah belakang masjid. Dan orang yang ada saka ni, anak cucu tak boleh balik rumah, dia menangis. Dan kemuncaknya apa ni, saya takut nak mati payah nak ngucap. Ha, biar orang kampung duk ajar ngucap. Lalah mati, mata terbelia, lidah terjelai sampai ke atas pusat, tak boleh ngucap sampai sudah. Tepuk tangan jin saka duk jaga daripada keturunan dia. Ni yang saya takut. Jadi pada malam ni saya nak ijazah satu ayat. Bacalah ayat ni. Kata ulama, siapa baca ayat ni, ada saka bakar akan terbang keluar, ada darah tinggi, cimani, jantung, batu karang, gaut, seruk, buah pinggang akan muntah, sebagaimana Nabi Yunus memuai dimuntahkan oleh ikan nun. Bacalah. Tak panjang pun, 5 patah. Saya tahu tuan-tuan panjang-panjang tak ingat, depan saya ni tua-tua belaka dah. Neh, 5 patah ni pun belum tentu ingat. Alhamdulillah hari ni saya baca ayat ni, saya sihat. Saya tak ada penyakit hari ni, walaupun saya ceramah satu hari satu negeri. Satu hari satu negeri saya ceramah. Alhamdulillah saya tak ada penyakit. Semalam saya di Kelantan, 2 malam lepas saya di Melaka. 3-4 hari di Melaka, malam kemarin balik Kelantan. Kemarin rehat sehari, hari ni kuliah maghrib saya di Kati. Habis di Kati saya ke Kota Baru malam ni. Esok ada program. Habis Kota Baru, kuliah maghrib saya di Ipoh pula dah. Lalu pula ke Kati ni. Tapi saya tak ada penyakit. Alhamdulillah, tulisan kecil-kecil pun saya boleh baca. Orang tanya saya, ustaz makan ubat apa? Saya kata makan ubat daripada langit. Bukan air hujan malam Jumaat. Saya baca ayat Nabi Ibrahim, baca yang 5 patah ni, akan jadi ubat bagi segala penyakit dan akan jadi antibiotik, terutamanya musim coronavirus ni. Bacalah ayat ni. Nak kata nak? Tak payah salin, tak payah tulis. Saya pergi ceramah di mana pun, saya nak ijazah, saya ada kitab perubatan Islam ni. Siapa ada kitab ni, malam ni saya ijazah jadi anak murid saya. Dan saya tahu tuan-tuan bukan ada duit dalam poket pun. Lepas ni kita buat rawatan pukul 11 belum tentu siap. Nak balik ambil duit bayar sempat, insyaAllah. Siapa nak boleh angkat tangan, kita baca ramai-ramai. InsyaAllah, ni bekal kubur kita ni. Anak cucu baca, maka sampai pahala kita dalam kubur. Duit dalam poketmu tu belum tentu sampai dalam kubur. Hak ni saya nak ijazah. Tolong bagi. Saya kata dah, tak payah bayar dulu, ambil dulu. Lepas ni kita buat kira dah lagu mana. Nanti duit kita mahal sikit nak bayar kau, tak ada masalah. Muka surat 140. Saya kata ijazah, tuan-tuan kata saya terima, maka tuan-tuan balik amal. Ada ijazah ni, jadi ilmu yang ada ijazah ni. Tok Imam ambil satu, saya bagi hadiah. Beri ke Tok Imam pakai serban tu. Jumpa dah muka surat 140. Nak baca ni, kita baca beramai-ramai biar bergema. Ada lagi nak tak dapat? Saya tunggu, kita baca serentak. Saya bukan tiap-tiap tahun mari masjid Katin ni, umur hidup saya ambil kesempatan. Buku banyak di kedai buku, tapi saya tak ada di kedai buku. Saya mari masjid tempat saya ceramah, tengok saya dalam TV, maka inilah ayat-ayat saya baca dalam TV. Tak payah salin dah. Okey, ada lagi tulang kat tangan yang belum dapat? Ramai lagi meh. Jumpa dalam muka surat 140, wa idza tu baca 7 kali, belum saya baca beramai-ramai. 140. Kat mana payah jumpa tu ada saka dah, tolong beringat. Okey, angkat tangan kanan semua. Ya Allah ya Tuhanku, sebut. Sekiranya dalam tubuh badanku, dalam keturunanku, ada saka baka daripada tok nenek moyangku, maka keluarkan ianya ya Allah dengan ayat yang bakal diijazahkan ini. Sekiranya ada penyakit hospital, darah tinggi, cimani, jantung dan sebagainya, muntahkan ianya juga ya Allah sebagai ikhtiar. Tak di dada kiri. Tarik nafas 3 kali. Kalau baru nak tu angkat tangan. Saya kata dah ambil dulu, tak bawa duit pun tak ada masalah. Saya bukan mari nak berniaga, mari nak buat ilmu. Dah payah ingat tu saya bagi buku tu. Bergema. Tarik nafas 3 kali.
Ha ni belah depan ni ada ni. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan penyakitku. Wa idza marittu fa huwa yashfin. Okey, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya aku ada penyakit. Niat penyakit apa kamu ada sekarang? Kamu yang tahu, saya tak tahu. Niat bilang penyakit ada dalam tubuh badan kamu itu. Muntahkan penyakit itu, ya Allah. Sebagaimana kau muntahkan Nabi Yunus daripada perut ikan Nuh. Niat malik. Kita baca lagi. Yang belum dapat, tolong dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza marittu fa huwa yashfin. Okay, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya ada saka baka dalam keturunanku, ya Allah, dalam tubuh badanku, ya Allah, muntahkan ianya juga sebagaimana kau muntahkan Nabi Yunus daripada perut ikan Nuh. Niat malik. Wa idza marittu fa huwa yashfin. Okey, saya dengan nama Allah, tuan-tuan, menjazahkan surah Asy-Syu'ara ayat 80 untuk kesihatan anda kerana Allah Ta'ala. Saya terima, kata, untuk mengamalkannya sebagai ikhtiar kerana Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Lipat melek banyak buat dalam buku tu, doa-doa ubat penyakit, mudah-mudahan. Ada soalan nak tanya, boleh tanya? Yes, bagus. Berapa kali baca, Ustaz? Nak baca ayat ni setiap kali lepas sembahyang, baca sekali. Ne? Ha. Cuba cek kamu ada saka ke tak ada, muka surat 480 berapa tu. Ha? Ha, mari sekejap buku depan saya. Tengok. Ha, saya sebut tadi semua ada dalam ni. Tengok muka surat 80 lebih tu, tanda-tanda orang ada saka. Tolong baca sekejap, takut-takut ada. 80 lebih ke 70 lebih ayat saka ni. Okey, muka surat 99. Cuba tengok. Tolong raih sekejap tanda-tanda orang ada saka ni. Ada tak muka surat? Ha? Kita tengok tanda-tanda orang ada saka ni, dia ada 17-18 tanda. Muka surat 149 tu. 109. 108, 109 tu. Ha tu, study sekejap, tolong tanda kalau ada. Kita berubat malam ni. Orang ada buku mudah, dia rujuk ya. Tak payah sulit, tak payah tu. Ha, tanda, study sekejap. Ha, ada pen tak raik kejap. Ada pen raik. Tanda. Jangan meniru eh. Kerana tidur satu bantal, mimpi lain-lain. Okey, tengok satu ayat pula, saya nak ijazah.
Mudah-mudahan ayat tu dalam muka surat 139. Tak tangan kanan, kat dada kiri. Ni ayat nak buang penyakit saka juga ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Okay, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, jagalah diriku, anak cucu cicit keturunanku daripada gangguan saka, ya Allah, dengan keberkatan surah Al-Isra ayat 82. Amin ya rabbal alamin. Niat molek dah, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, satu doa lagi saya nak bagi pada malam ni sebagai penutup. Kata ulama, siapa ingat doa ni dia boleh jadi tok bomoh besar. Kerana doa ni adalah doa Nabi Sulaiman baca ketika mana dia ada kuasa, dia panggil Efrit mari mengadap dia. Dia buat perjanjian ini, dia kata, mu jangan masuk dalam rumah aku dan jangan ganggu anak cucu aku. Anak cucu menangis baca doa ni tiup atas muka. Anak cucu malah bangun sembahyang subuh, suka duk main telefon ni, penyakit juga ni. Tepek dalam bilik tidur dia. Rumah nampak kelibat kat tangga, kat bilik air, kat stor. Baca ataupun ambil pen kertas tulis tepek dinding, sudah memadai. Hebat doa ni, saya nak ijazah ni. Saya ambil mesir doa ni. Dah, kita ikut saya baca ramai-ramai. Tak ada dalam buku, tak payah cari. Tarik nafas 3 kali, nampak pendek belakang nafas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Unashidukum bil ahdi alladhi akhadhahu alaykum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina. Aku bersumpah dengan nama Allah, dengan perjanjian yang dibuat oleh Nabi Sulaiman terhadap kamu, bahawa kamu keluarlah dan berpindahlah daripada rumah kami. Aku menyeru akan kamu supaya kamu keluar dan jangan sekali-kali kamu menyakiti seorang pun anak cucu kami di atas kediaman ini. Cukup comel kita pesan pada kaum jin, kita pesan pada Efrit, jangan masuk rumah aku, jangan ganggu anak cucu aku. Bukan jampi dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab. Duduk dalam kitab Talbisul Iblis saya ambil. Kata ulama, siapa tak ingat, tulis di kertas tepek dinding, sudah memadai. Cuma saya nak tanyalah, ingat ke tak ingat nak ijazah ni? Dok, saya tahu dok kamu jenis payah ingat. Ustaz lain mari ceramah, tak ada kitab, tak ada kertas, sebab dia tak ada ijazah. Inilah orang nak pegang ijazah kalau terlupa balik baca ni. Jadi saya perlu fikir untuk kamu lagu mana cara nak supaya mudah ingat. Saya buat siap dah, balik tepek rumah, balik baca je. Ni tulis samah, timbul. Kalau buta, murabah, beri dia panggil. Tulis samah ni, tak ada atas muka dunia, saya je buat. Dah payah ingat? Kalau ingat dah tak payah ambil lah. Saya nak bagi free, saya pun cetak bukan mahal pun, RM15 je.
Siapa nak angkat tangan, kita baca ramai-ramai. Talaqqi musyafah tak tariba. Ikut saya baca huruf demi huruf. Dan inilah dah saya bagi ni. Ikut saya baca beramai-ramai. Ambil tiga, percuma satu. Dah. Balik bagi ke anak-anak. Tak ada benda ni. Dalam dunia ni tak ada. Saya je buat. Dah payah ingat. Bila saya kata ijazah, tuan-tuan kata saya terima. Nah, RM15 kamu nak beli apa sangat lah ni. Hak ni bawa masuk kubur ni. Bekal kubur kita ni. Ajar korang insyaAllah. Okey, kita nak baca dah ni, tolong pas-pas. Bismillahirrahmanirrahim. Unashidukum bil ahdilladhi akhadahu alaikum Sulaiman an takhruju وترحلوا من بيتنا أناشدكم الله أن تخرجوا ولا تؤذوا أحدا وترحلوا من بيتنا Aku bersumpah dengan perjanjian yang dibuat oleh Nabi Sulaiman terhadap kamu, bahawa kamu keluarlah dan berpindahlah daripada rumah kami. Aku menyeru akan kamu, bahawa kamu keluar. Dan jangan sekali-kali kamu menyakiti seorang pun, dan kamu berpindahlah daripada rumah kami. Okey, saya dengan nama Allah menjazakan doa Nabi Sulaiman ini sebagai ikhtiar kerana Allah Ta'ala. Saya terima. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ada persoalan nak tanya, boleh tanya. Kalau tak ada, saya nak tuan-tuan dan puan-puan tolong balik amal ayat-ayat saya ijazah pada malam ni. Boleh ke? Tak sembuh penyakit pun dapat faham? Yes, tak apa, saya izinkan. Ustaz, saya tak ada duit nak beli banyak, nak photostat. Photostat lah 1,000 pun, keping pun tak ada masalah. Cuma jangan jual, sudahlah. Balik tepek, balik bagi, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Dan lepas ni kepada mereka yang matanya kelabu tu, mata kabu, angkat tangan. Saya takut nak baca Quran bulan Ramadan, tiap lagi masalah. Angkat tangan betul-betul, mudah-mudahan sembuh malam ni. Jatuh, saya bawa semburan ni, sembuh masuk dalam mata ni. Bukan racun ulat ni. Ni air zam-zam yang mulia, buh dalam mata. Mudah-mudahan cerah mata, kerana Rasulullah menyebut, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam ubat bagi segala nyakit. Kita pergi umrah basuh muka dengan air zam-zam supaya mata cerah. So saya tulis packing, bawa dah sembuh lah mata. Right? Sakit-sakit sendi, lengkung-lengkung badan, sakit lutut nak semayang terawih tak lama ni, ada minyak ni, tuan-tuan tengoklah kat luar tu. Jadi saya nak tuan-tuan dan puan-puan tolong balik amal ayat-ayat saya ijazah pada malam ni. Boleh ke? InsyaAllah. Dan saya nak tanya sepatah, ada yang nak buat rawatan tak malam ni? Darah tinggi, cimani, jatuh, batu karang, saka, seher, santau, anak degil, suami degil. Suami suka duk main WhatsApp, telefon, umur 70 lebih dah. Boleh, tak ada masalah. Ada tak angkat tangan? Kalau ada 10 orang, jadi. Tak ada 10, saya nak balik Kota Baru dah. Angkat tangan tinggi-tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, seorang lagi. 10, beres. Walaupun satu kampung nak buat rawatan pun, saya tunggu dah. Dah lebih 10 dah. Dah? Lepas ni kita buat rawatan, saya pegang atas kepala tak lama, 3 saat. Ada saka bakar merangkak jadi rimah, lopak jadi bewok, macam-macam. Tengoklah lepas ni. Tok Iman jangan lari, tunggu sekali. Boleh? Dan hak paling mudah nak cam ada saka, sudah saya ceramah, dia terus tak muntur balik. Tulu tangkap orang ni. Nah, dia lari awal lagi. Mudah-mudahan. Dan satu berita baik, saya nak beritahu anda, tulu dengar 2 minit, siapa tak dengar, rugi. Kepada mereka yang ada penyakit hospital. Darah tinggi, kencing manis, jantung. Perlu dengar molek ni. Darah tinggi, kencing manis, jantung.
batu karang, gauk, seteruk, buah pinggang. Kalau ada penyakit, raih terus kalau saya sebut. Batu karang, gauk, seteruk, buah pinggang, baroh, resdung, febroid, tiroid, migrain, gastrik. Buasir sampai berdarah dah. Ada penyakit kulit, kolesterol tinggi, prostat orang lelaki tua-tua kerak kencing, ataupun selit di tulang belakang, ataupun sakit lutut nak semayang terawih tak lama dah ni. Terutamanya darah tinggi, kencing manis, jantung. Batu karang, gout, stroke, buah pinggang, baroh, resdung, fibroid, tiroid dan sebagainya. Saya bawa sini kayu ni. Tuan-tuan kenal tak kayu apa ni? Apa tahu? Bukan arang ni. Bukan raja kayu ni. Oh, mentah majlis raja-raja ini raja kayu terus dia. Ini namanya raja kayu kemuning hitam. Ribu tahun dulu duduk dalam batu dalam gua, saya ambil pengatuk batin orang asli, rendam dalam air panas 3 minit, air jadi kuning. Ini bukan minyak mutu ni. Ni kayu ni duduk dalam rendam 3 minit, air jadi kuning, tak rasa kelak, tak rasa pahit, minum air dia segelas hari. Orang Cimani darah tinggi 18-20, minum segelas turun 5-6 dah dengan izin Allah. 10 orang yang ambil dengan saya, 8 orang sembuh dengan jayanya. Apa guna kamu ada duit sakit? Ubat hospital ni kamu makan lama dah, saya takut kena cuci buah pinggang. Oh, duk makan ubat darah tinggi lama dah tu, insya-Allah minum air dia akan cuci balik bisa-bisa ubat hospital tu dengan akar kayu ni insya-Allah. Tak kena cuci buah pinggang. Tapi jumpa saya hari ni dah lewat dah, Cimani 20, darah tinggi dah 200, tunggu masa nak seteruk. Tak pada rendam dah. Cari pasu, asah dalam pasu. Macam orang tua-tua dulu buat penawar. Ingat ke? Asah. Ambil air, suam, tuang dalam gelas ni. Minum air asahan tu segelas hari. Turun mendadak dengan izin Allah. Kalau kencing manis tinggi sangatlah. Cuma satu kena faham. Saya kata rendam 3 minit. Bukan telan 3 minit. Mampu kerah ni kalau mu telan. Nah, kayu ni besar ni. Mudah-mudahan. Tapi kalau tak dapat malam ni kat luar tu pun bukan ada sangat, ada tak banyak. Kat Perak ni ada satu tempat benda ni, ambil lah orang asli. Saya tengok dah ada atas wakaf di Sungai Perak, nak pergi Kuala Lumpur tu, berhenti tepi tu, ada orang asli kat wakaf tepi sungai tu, ada benda ni, pergi beli dengan dia. Nah, saya pun tak ada stok. Nah, saya bagi tahu benda yang elok untuk kesihatan kita, ubat hospital sampai bila kita nak makan, mudah-mudahan. Jadi untuk akhirnya boleh sama-sama kita baca doa, mudah-mudahan ada keberkatan. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة يا الله يا Tuhan kami, jadikanlah kami makin tua makin kuat, makin tua makin sihat, makin tua makin rajin untuk beribadat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau jadikan kami makin tua makin merosot kesihatan kami dan makin malas untuk beribadah. Dan matikanlah kami dengan husnul khatimah, dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منا منكم. Okey, pengumuman kepada siapa-siapa yang nak berubat lepas ni, sudah sembahyang, kalau ada makan makan dulu, sudah makan naik balik. Yang kedua,